Alhamdulillah. Alhamdulillahil Malik Dayyan. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah la sharika lah المنزه على الجسمية والجهاد والزمان والمكان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن أما بعد فيا عباد الرحمن فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم أعوذ بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فيه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم معاشر المسلمين حاضرين sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat di siang hari yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, marilah kita senantiasa mengingat akan segala nikmat dan anugerah yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada kita sekalian, untuk kemudian kita syukuri dan kita gunakan di jalan kebaikan serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini pula kembali khatib mengajak khususnya kepada diri khatib pribadi dan seluruh jamaah, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui dan kita rasakan bahwa saat ini di tahun yang dikatakan juga dengan tahun politik, maka menyambut tahun politik yang di dalamnya ada satu pesta rakyat Indonesia, yakni pemilihan umum di tahun 2024. Kita rasakan sudah banyak disuguhkan dengan sejumlah tayangan di berbagai media terkait dengan agenda pesta demokrasi tersebut. Tak terkecuali di media sosial, sudah mulai tersebar beragam informasinya. Hal tersebut menunjukkan keadaan yang bagus bagi masyarakat kita dan sebagai sebuah negara yang menjunjung asas demokrasi. Namun di sisi lain, salah satu dampak negatif dari agenda 5 tahunan ini adalah betapa mudahnya seseorang, baik di kehidupan nyata maupun melalui media sosial, mulai banyak membuka aib orang, baik para calon pemimpin yang tidak sepaham dengannya. Banyak yang melempar tudingan, mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarluaskannya dan bahkan mengarah kepada fitnah dan kebohongan. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan kepada kita sekalian melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah darimu kebanyakan dari berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Dan janganlah kamu menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Apakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Oleh karena itu, jauhilah larangan-larangan tersebut
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selaras dengan firman Allah tersebut juga menyampaikan larangan untuk mengumbar aib orang lain, sebagaimana sabdanya, Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tabaghadu wa kunu ikhwana. Ya, artinya, jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta, dan janganlah kalian mencari-cari aib atau kemaluan orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian, dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata aib memiliki arti malu, memiliki arti cela, noda, salah ataupun keliru. Aib dapat berupa peristiwa, keadaan atau suatu penjelasan. Seringkali aib diri kita sendiri maupun orang lain diumbar secara sadar ataupun tidak sadar kepada orang lain, bahkan dipiralkan ke media massa atau media sosial. Aib merupakan sesuatu yang digambarkan buruk, yang digambarkan tidak terpuji dan berkesan negatif. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari mengumbar aib diri dan orang lain, setidaknya ada dua hal yang menjadi pengingat bagi kita sekalian. Pertama adalah, selain mengingat ayat dan hadis yang telah khatib bacakan tadi, secara psikologis tentu tidak ada orang yang ingin aibnya tersebar, termasuk diri kita sendiri. Maka sebelum kita memiliki pikiran buruk untuk menyebarkan aib orang lain, renungkanlah apabila kita berada pada posisi orang yang disebarkan aib itu, yang dia ini. Jadi pengingat kita agar tidak suka mengumbar aib diri dan orang lain adalah kita juga selalu untuk mengingat keutamaan bagi orang-orang yang menutup aib orang lain, yang disandarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seseorang, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Orang hidup di dunia ini, termasuk kita, pasti pernah berbuat dosa ataupun kesalahan yang bisa menjadikan aib bagi diri kita, dan kita pun sangat malu terhadap dosa dan kesalahan itu apabila diketahui oleh orang lain. Kita bisa terlihat baik di mata orang lain pun semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menutupi aib dan malu-malu kita. Maka itu, berupayalah untuk menutup aib diri kita sendiri dan berupaya untuk menutupi aib orang-orang lain. Jadikanlah dosa yang terlanjur pernah kita lakukan sebagai wasilah permohonan ampun dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leburlah dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ati lhasanata tamhuha wa khaliqin nas bikhuluqin hasan." Yang artinya, bertakwalah kalian semua kepada Allah dimanapun kamu berada, dan iringilah apabila kamu berbuat keburukan, berbuat kesalahan, dengan perbuatan yang baik. Karena dengan perbuatan-perbuatan yang baik itulah yang akan menghapus dari kesalahan dan dosa kita. Dan kata Rasulullah juga, "Wa khuliqin nas bi khuluqin hasan."
dan bergaulah dengan semua orang dengan perilaku ataupun tingkah laku yang baik dan santun. Hadirin rahimakumullah, demikian siang hari ini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian dan semoga Allah memberikan kekuatan dan untuk kita semua untuk bisa melakukan berbuat kebaikan dan kemaslahatan yang bermanfaat bagi umat manusia. Amin ya rabbal alamin. Ulza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وابن وأكرم وتفضل على ما بعض فيا عباد الله اتقوا الله لرسولكم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمره بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحين بالقدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الرحمة وشفيع الأمة ورضى الله على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداك على الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات مغافر الذنوب والخطيئات. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.